Jual air mineral untuk dakwah Nabi. Nah, ini Banyo hadiahnya Rp15.000. Doakan ulun ini sebalik dananya kesan majlis ulun. Ulun alhamdulillah majlis tidak pernah bepintaan lawan siapapun. Kadada proposal-proposalan. Ya, sebagian dananya inilah kesan majlis ulun. Doakan aja ulun. Mungkin 15.000 itu kadada napa-napanya buat pian, tapi buat ulun sangat berarti buat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jo minyak harum, ada jo Rp10.000 itu asli kada campur kecap. Minyak harumnya kada campur kecap asli. Tuh, 10.000 minyak harum jadi ini 15.000. Doakan mudah-mudahan sehat panjang umur berdatangan. Amin. Ya rabbal alamin. Dah ini saja yang perlu sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta redho, minta makan, minta duit. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga momen Habib Bahar ngamuk di atas panggung. Untuk memotong ayam. Pertama, ngomel-ngomel saat mobilnya parkir jauh dari panggung. Banyaknya jamaah yang ingin melihat betapa merahnya bibir Habib Bahar membuat panitia terpaksa memarkirkan mobilnya jauh dari panggung. Ini mobil saya ditahan di depan, katanya nggak bisa masuk, pakai motor aja, Bu. Kalau mobil nggak disiapkan, saya nggak mulai ceramah. Dua, meninggalkan panggung. Karena kondisi jamaah yang berdesakan membuat tempat berceramah sedikit gaduh. Ada yang ngomong saya pulang. Tiga, membawa senjata tajam saat berceramah. Sekarang masuk ke bandara. Polisi itu melihat ini sudah. Sekarang bangsa Indonesia seluruh Indonesia para tahu masalahkan. Seolah-olah jamaah adalah ayam potong dan jika lapar tinggal disembelih. Dengan berbagai persoalan yang terjadi. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi hiburan bagi kita semua. Pengetahuan kita semakin terbuka, wawasan semakin kita semakin kesini. Habib Indonesia.